al abiyad al ay al shadid bayad wal al adami ay al asmar wal al ay al ladhi fi sharih al diwaun wal al qatata ay shadid al juuda wal asifta ay al mustal mustarsil sil wa tuwfiya wa laysa fi rasihi isruna sya'ratan bayda wa kana husnal jismi hasanal wa hasanal jismi baidun ma bainal mangibain baidama baidama bainal mankibain lahu sya'run ila mankibaihi wa fi waqtin illa syahmatai udunaihi wa fi waqtin illa nusi udunaihi kasalihia saltha kalfa'ain ayuwalidul asobi fi wajhihi tadwirun ad ajal ainain ayshadida sawadihima tawila ad ahdabihima dha mashrubatin mashruba dha mashrubatin wa hiya Asyarud dag asyarud dagiku minasodri ila surah. Asyar, Wahia asyarud dagiku oh. minasodri ila surah. Kal kobit kal kodibi ayat kal, 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 kal masya tak 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 lau Ida masya tak lau kaanna mayan hatu fi sababin ay yang si biku batin wasobab wa wasobab wasobabil hudur. Ya tala ta lau wajhu kal layla tal badar kaanna wajhul حسن الصوت حسن الصوت. حسن الصوت حسن الصوت سهل الخدين دولي ذولي الفم اي واسع واسعه سواء سواء البطن والصدر اشعر المنكبين اي كثير شعرهما وذراعين وآل صدر طويل الزنادين رهب الراحة اي واسع الكف اشكال العينين اي طويل شكهما منهوس العقبين اي قليل لحم العقب بين كتفيه خاتم النبوه كَزِيرِ الْحَجَلَةِ ضد الْحَمَامَةِ وكان مشى مشا كَأَنَّمَا له لَهُ تطوى كَأَنَّمَا تَطْوَى لَهُ الْأَرْضُ وَيَجِدُونَ <تسجيل الحاجل> فى لِحَاكِهِ <الحاجل> وَهُوَ غِيرُ مُكْتَرِثٍ هو وهو غير هو وَكَانَ يسدل وَكَانَ <رأسه> <خرقه> وكان يرجله ويسرح لحياته ويسرح ويسرح لحياته ويقتحل بالإثمت كل ليلة في كل عين ثلاث أطراف عند النوم وكان أحب ثياب إليه أحب وكان أحب ثياب إليه القميص والبياض والحب والحبرة وهي ضرب من البرود فيه حمرة وكان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسخ walabisa fi hulatan hullatan hamra'a wa izaron waridaan ridaan wa fi waktin jubatan fi jubbatan di kotal kumain di kotal, kumain wa fi kubaan wa fi imamah sauda wa arkha tarfuha bayna kadifaihi wa fi waktin maradhan aswad min sya'rin ay kisaan wa labisal khatam wal khufa wa na'ala Ausaful sifat Khalqiyah Sifat-sifat Rasulullah Secara Khalqi Ini yang dimaksud dengan eh, uh, Postur tubuhnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Fisiknya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menjelaskan tentang Sifat fisiknya Nabi Ja'a fi sifatihi Annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun Di antara tanda keimanan, tanda kesempurnaan iman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa meyakini Allah Subhanahu wa taala menjadikan fisiknya Nabi Muhammad adalah yang terbaik. yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dan setelahnya kepada siapapun. Karena itu disebutkan juga di dalam Maulid Habsyi. Maulid Sabtu Durar sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diberikan kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad dan setelah Nabi Muhammad khusus sehingga disebutkan di sini sifat-sifat yang nampak pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara zahir lam yakun bain. Nabi itu enggak tinggi teman-teman enggak. Nabi itu tinggi tapi enggak teman-teman enggak sampai terlihat seperti oh, pemain basket duduk dugu-dugu tinggi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Standarnya manusia saat itu, zaman itu tinggi. Lu ada yang lebih tinggi dari Nabi, ada. Tapi seakan-akan mereka kalah tinggi dengan Nabi. Yang lebih dari Nabi tingginya seakan-akan mereka kalah tinggi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau bil Nabi juga nggak pendek, jadi nggak terlalu tinggi, nggak pendek, standar tingginya nabi itu standar manusia di zamannya karena kalau kita hitung tinggi zamannya Nabi Musa beda lagi tinggi zamannya Nabi Adam beda lagi diriwayatkan Nabi Adam itu turun ke bumi tingginya salah satu salah ada mengatakan situ naziroan 60 zero kalau tingginya 60 dirok zaman Nabi Adam, Nabi Muhammad ya dihitung, apalagi kita kurcaci mungkin ya atau semut terlihat di, seperti semut di zamannya Nabi, Nabi itu dari kalangannya yang ada di sana tingginya itu nggak tinggi nemen, ya nggak pendek sehingga dilihat itu enak orang itu kalau terlalu tinggi dilihat kan nggak enak, terlalu pendek juga enak yang enak itu standar. Tapi walaupun Nabi nggak terlalu tinggi, kalau kumpul dengan sahabatnya seakan-akan Nabi itu yang paling tinggi di antara mereka. Padahal ada yang lebih tinggi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walal amhak kulitnya Nabi itu putih, tapi nggak putih yang dilihat nggak enak gitu. Kan ada putih-putih yang seperti orang kena apa namanya itu istilahnya apa bukan putih-putih biasanya itu belang bukan seperti putih belang gitu putihnya nabi itu kemerah-merahan terlihat putih tapi muncul ke kemerah-merahan jadi dilihat itu sangat menyenangkan Walal Adam Ail Asmar Nabi ju, juga gak kamu enggak biasa Walal Jaad Nabi juga gak rambutnya ayal allazi fi sya'rihi iltiwa apa ngeriting rambutnya Nabi gak, gak keriting syaruhu bainal jumati wal wafroh lurus ya enggak rambutnya nabi enggak lurus nah, kalau istilah sekarang itu andan-andan rambutnya nabi sallallahu alaihi wasallam enggak lurus ya enggak keriting kalau lurus itu kan dilihat kurang menarik keriting diguyu-guyu opmane lek rambutnya gak teles ya gak wabu karo rambutnya nabi andan andan gak lurus ya gak keriting walal gatot. juga rambutnya nabi itu nggak sampai seperti keritingnya orang Afrika oh melungker melungker nemen itu sampai di surah ini gak iso Walas sabat al mustar yang rambutnya itu jatuh karena ada orang-orang itu biasanya perempuan kalau habis di apa oh, itu di ion itu langsung lurus seperti jatuh gitu. rambutnya lemes enggak rambutnya nabi enggak seperti itu wa tufiya wa laysa fi ra'sihi 20 sya'ratan baydho nabi itu wafat tidak ada di kepalanya Rasulullah 20 rambut putih jadi ubannya nabi ketika nabi wafat enggak sampai 20 diriwayatkan ada 17 Lu kenapa kok gak banyak ubannya Nabi Padahal Nabi kalau dilihat Dari segi usia meninggal Di usia 63 Dan juga Uban itu Di antaranya Nur Minallah ya, Nur Minallah Kenapa Karena Kalau terlalu banyak Perempuan itu gak seneng terlihat orang laki-laki banyak ubannya, istri nggak seneng kalau suaminya itu ketok wakai uane nggak seneng, nggak terlihat tampan, lah khawatir kan benci dengan uban, benci dengan uban sedangkan istrinya Nabi itu banyak, kalau mereka benci bisa menyebabkan kufur itu diantara hikmahnya dan yang menyebabkan Nabi itu beruban bukan karena seperti kita mikir pelajaran tidak faham-faham tidak hafal-hafal sampai ngeluh metua nih. tapi tidak apa-apa kalau mikirnya seperti itu kadang tidak mikir suhu lopong aku mari yang sudah bekerja, kebanyakan beban, apalagi yang bersuper beristri, berkeluarga, karena beban sampai tumbuh uban. Ada yang turunan, gak mikir apa-apa ya kewane. Ada yang seperti itu. Kalau Nabi, katanya Nabi Syayyabanil Hud wa akhwatu. Yang membuat aku beruban itu surat Hud dan saudara-saudaranya. Maksudnya ketika baca surat Hu tentang ayat cerita yang membuat takut sampai membuat Nabi beruban. Dalam riwayat bukan hanya di kepala, bukan hanya di rambut kepala, bahkan kalau di total antara kepala dan jenggot itu ada 17. Di riwayatkan ubannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa kana hasanal jismi ba'idama Nabi itu badannya bagus, lebar, apa antara pundak ke pundak itu lebar. Ada orang kan, apa, kecil itu ya, dugur, kayak ongkos siji. Kalau nikah dapat istri gemuk, wis, kayak ongko sepuluh, wis. Lihat aku bareng kayak ongko sepuluh lebar badannya Nabi. Orang itu kalau tinggi tapi badannya nggak lebar, elek. Tapi kalau badannya lebar, walaupun kurus kayak api. Walaupun kurus saya lihat bagus. Nah itu badannya Nabi melebar. Karena diriwayatkan Nabi itu dadanya lebar. Lah kalau dadanya lebar mau nggak mau belakangnya juga lebar. Masuk ngarepe lebar jelek lah badannya nabi itu lebar lahu sya'arun ilaman kibeh ada rambut di dadanya nabi sampai ke pundak dalam riwayat wa waktin ila syahmati uzune sampai ini apa daun telinga wa fi waktin ila nisfi jadi sampai sambung ke kodek yang dari dadanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang bisa sambung ya karena di bawah ini tumbuh sambung ke dada. Nabi sering dibersihkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga terlihat rapi. Kasih ya Nabi itu jenggotnya tebal. Ngumpul gitu ke arang-arang jenggotnya tebal termasuk kesunahan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan me apa, menumbuhkan jenggot tidak menghilangkan apa menipiskan kumis bukan sebaliknya kumisnya seperti Pak Raden jenggotnya enggak ada mantasya bahwa minhum adatnya Nabi yaitu menumbuhkan jenggot, menipiskan kumis. syaznul kafain, tangannya itu jari jemarinya khususnya apa besar besar. Jadi kalau salaman itu mantapnya keli, kan wong tangannya cilik, salaman itu enggak enak. Oh salaman itu bujuk Ya, eh, pegang itu enak. Lembut, tangannya nabi shallallahu alaihi wasallam, katanya Sayyidina Anas, khadimnya Rasulullah, tidak aku pernah sentuh lebih halus dari tangannya nabi shallallahu alaihi wasallam dari kulitnya nabi, walaupun itu sutra, tidak pernah aku temukan sutra sehalus kulitnya nabi shallallahu alaihi wasallam, karena itu kalau wudhu, nggak perlu air banyak, ya, satu mut cukup untuk wudhunya Nabi. Kalau kulitnya kita orang, apalagi yang penuh dengan jerawat, naudzubillah min dalik ya. Wudhu ini satu sok gak cukup, padahal itu cukup untuk mandinya Nabi. Saking lembutnya Nabi, kulitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi wajhi tadwirun, wajahnya Nabi itu bulat tapi enggak bulat ser, ngono Yo gak lonjong ya nggak bulat. Jadi ada segi membulatnya. Kalau lonjong kayak jerak kayak kuda, gak enak didelok. Eh. Bunter kayak bal. Yo gak enak di Ada ajul ainin. Nabi itu matanya sangat hitam. Maksudnya e, Bola matanya itu sangat hitam. dan lebar apa melebar bundar nah itu mata yang bagus itu kalau matanya lebar lek matanya cilik-cilik sipit-sipit ngene iku mata maling ya apa maning lek pelerak-pelerok wis maling iku wis tawil hima, bulu matanya panjang menjaga daripada debu-debu yang masuk zama surubatin Nabi juga memiliki masrubah apa itu masrubah dagik sadri minasadri ilasuroh dari dada sampai ke pusar eh, dari dada sampai ke pusar cil karena itu dadanya Nabi itu kalau Nabi misalkan membuka itu terlihat seperti pohon di sini disebutkan kalgodib ay kalgosun seperti tangkai terus pohon lurus kecil di sini banyak eh, uh, apa rambutnya. Ida masya tagalla akan nama yathat yang hatu min sabab jika nabi itu jalan diangkat kakinya nggak nyeret menunjukkan apa? Semangat. Orang kalau semangat itu nggak nyeret jalannya. keana yang hal min sebab seperti orang yang turun dari lantai atau naik ke lantai, naik ke atas, persis. Masa ada yang jalannya nyeret, berusut. Karena itu nggak sampai kalau jalan seperti ini nggak belduki Kalau kita kan nyeret, akhirnya belduk. Coba kalau kita angkat, ayam si begua. Ya talak lak la gamar bader. Wajahnya Nabi itu bersinar, bergemerlapan seperti bulan purnama. Ketika malam lima belas, bulan itu terlihat bunder ser dan cahayanya terang lah seperti itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat terang walaupun di malam hari itu banyak cerita seperti Sayyidah Aisyah ketika menjahit jarumnya jatuh sehingga di saat malam gelap gulita di tengah kamar jarum yang kecil terlihat dengan pancaran cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gamar wajahnya Nabi itu seakan-akan bulan purnama bahkan kalau kita baca di maulid dibak bal adwa uminal gomar, bahkan lebih terang daripada bulan sampai-sampai -sampai, -sampai apa, dalam satu petchar itu disebutkan eh, apa sampai bulan itu merasa iri dengan Nabi ambil merasa iri dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya gharul badru min husni wajhi ya gharul badru bulan Purnama itu iri cemburu dengan Nabi kan apa di Timur Tengah itu kan pemandangannya itu ya wis bulan Purnama itu dilihat enak kalau kita kan di Indonesia ini janatud dunia ijo-ijoan Icu melihat pegunungan kalau di sana coklat kape apalagi zaman zaman itu sehingga melihat bulan itu saat-saat yang dinantikan ketika mereka melihat bulan nabi muncul nggak ada yang lihat bulan melihat nabi Sallallahu alaihi wasallam semuanya sehingga bulannya mengatakan cemburu dengan kehadiran nabi sallallahu alaihi wasallam Hasan Saud suaranya Nabi itu merdu ya enggak seperti suaranya kita orang ini serak-serak garing ya serak-serak bahasa enak serak-serak garing enggak kalau suaranya Nabi itu merdu sehingga kalau suaranya enggak enak dikhawatirkan orang enggak mau mendengarkan orang itu juga tertarik dengan suara kalau ada yang azan suaranya enggak enak pasti protes enggak protes karena itu kalau azan pilih yang suaranya merdu agar apa ketika mendengarkan itu tergerak lah Allah menjadikan suaranya Nabi Muhammad merdu agar orang juga tergerak dengan suaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sahlul Khadain pipinya Nabi itu nggak tembem nggak atau sampai ngangkat ini nggak biasa Dali fam aywasiu bibirnya Nabi itu lebar Nah, Beber yang lebar itu kalau dimiliki orang-orang laki-laki itu menunjukkan bahwa orangnya itu fasih dalam berbicara. Jadi kalau orang laki-laki itu yang bagus bibirnya lebar yang menunjukkan fasih dalam berbicara. Sawaul batni wa Nabi itu perut dan dadanya sejajar gak cekong karena gak tahu mangan kekurusan karena nabi itu walaupun gak makan Allah kasih nutrisi ke nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu gak boleh manusia biasa wasrusom nyambung puasa gak boleh dari waktunya berbuka gak berbuka sambung sampai sahur lagi haram hukumnya tapi untuk nabi muhammad boleh kenapa? apa tubuhnya nabi muhammad gak seperti tubuh kita kekuatan Nabi Muhammad nggak seperti kekuatan kita. Tapi yo nggak ceklong, nggak banyak makan seperti orang zaman sekarang sampai jemblung. Opo mana panganannya haram ya? Oleh wis kita kakek panganan haram biasa ya? kan? Lah Nabi nggak jemblung itu nggak datar antara perut dan dada. Kalau kita melihat orang yang jemblung enak ndak? Apa mana sih sampai delewer sampai gak kolu kurus nemen ya kita nggak tega ngelihatnya lah nabi itu nggak datar jadi terlihat bagus enak dilihat dipandang itu enak asharul mankiben seperti tadi nabi itu banyak apa bulunya di antara dua dada antara pundak wadziroen di tangannya juga banyak bulunya waali seder bagian atas dada sambung ke apa namanya leher. Tawiluz Zandain Nabi itu juga panjang eh, apa itu? Tangannya ini lengannya itu panjang. Nyocokkan dengan tubuhnya karena tubuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga panjang. Rahburroha telapak tangannya luas menggambarkan apa semua makhluk akan mampu digenggam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ashkalul Ainain Aitawi syakihima. seperti tadi kita bahas selain Le apa, bola matanya hitam, matanya Nabi juga melebar. Itu mata yang bagus. Manhusul akiben tumitnya nggak banyak dagingnya, tumitnya Nabi nggak banyak dagingnya. Bayinakatifehi kata munubuah Kaziril hajalah Wa hamamah Di antara pundaknya Nabi Ada khatamun nubuah Dan itu sudah kita bahas di pertemuan yang Lalu Dengan perbedaan antara Ulama Tentang bentuknya dan penempatannya Wa kana masya Kalau Nabi itu sudah berjalan Ka'an nama tutwa lahul art seakan-akan bumi itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga diwarisi oleh para aulia. Para aulia mewarisi dari nabi di antaranya ya ini. Kalau jalan santai tapi terlihat cepat. Kadang kalau kita ngejar itu ngos-ngosan. Mereka jalannya biasa. Tenang, santai. Biasa, nggak ngos ngosan Mereka santai, nggak ngos-ngosan kita yang ikuti koyok koyok jalan cepat seperti sa'i ngono wis padahal mereka jalan biasa dan itu yang di, diwarisi oleh para aulia ali aulia Allah Subhanahu wa taala seakan-akan bumi itu dilipat untuk mereka jarak yang harusnya satu kilo untuk mereka itu seperti setengah kilo kita satu kilo ya kayak balapan kita ngoyo mereka santai, harus sampainya sama. Jadi mereka ngoyo dan eh, mereka santai kita yang ngoyo. fil ghairu muktaris. Untuk nututi nabi harus benar-benar semangat padahal nabi itu nyantai. Wakana yusdilu ra'sahu Suma farakahu. Nabi itu terkadang membiarkan rambutnya Mureh-mureh juga terkadang jadi dibiarkan ke depan kemudian dibelah oleh Nabi ya, kalau bahasa kita itu seperti biak tengah wakana disisiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa tahu juga menyisiri jenggotnya nah, kalau inti orang nggak perlu disisiri jenggotnya ya walaupun ono itu gak tebal kalau Nabi itu tebal. Seperti kita katakan, apa? Bukan hanya tebal ya, kayak ngumpul gitu. Sehingga perlu disuruh ini biar rapi. Bukan dibiarkan. Akhirnya kayak oh, gendeng nggak keurus ya. Gitu. Walaupun tebal tapi dirapikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi dan kebiasaannya Nabi selalu bawa suri dan cermin. Nabi kemana-mana membawa suri dan cermin. Nah ini bukan berarti biar nggak terlihat tampan nggak menandakan nabi itu seneng penampilan yang baik kenapa menjadi contoh menjadi contoh lah contohnya kalau nggak karu-karuan yang nyontoh juga nggak karu-karuan sehingga nabi selalu menyisiri jenggotnya melihat ke cermin menyisiri jenggotnya nabi itu juga menggunakan celak Walaupun ketika lahir sudah otomatis celaan Nabi itu tetap pakai celak dan yang digunakan oleh Nabi adalah ismit. Kullalailatin setiap malam Nabi bercelak. Fikulli ainin salah satu atrof indanom ketika mau tidur setiap mata itu dicelai tiga kali tiga kanan tiga kiri ada yang mengatakan satu kanan satu kiri satu kanan satu kiri satu kanan satu kiri ada yang mengatakan lima kanan kiri kanan kiri kanan selesai ala khilaf yang ada disebutkan di dalam kitab fikih wa kana ahabbas ilahi al gamis wal bayat wal paling disenangi baju oleh nabi yaitu gamis nabi itu paling senang pakai gamis dan juga yang berwarna putih Nabi juga senang pakai eh, apa ee, hibaro. hibaro itu pakaian yang biasa digunakan di musim dingin di Yaman terbuat dari katun atau sejenisnya wahia dorbon minal burud fihi humroh wa kana kumu gamisi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusuk gamisnya nabi itu lengannya sampai ke rusuk rusuk itu antara ya di ugel ugel itu garis tengahnya itu Ini di sini gamisnya nabi nggak sampai di sini enggak ya nah, kalau tak warna ini pas di situ jatuhnya di rusuk enggak terlalu di bawah, enggak terlalu di atas seperti orang cingkrang enggak. Walabi safi waktin hullatan hamra. Nabi itu juga terkadang menggunakan sarung dan rida. Kalau sarung dan rida di sini bukan pakai sarung ridaan tok enggak seperti orang haji. Pakai bawahan dan atasan istilah istilahnya itu bawahan dan atasan tapi ada kaos zaman dulu ya kayak, kaya rida itu digunakan untuk menutupi pakai bagian atas dan pakai sarung seperti pakai ihram mirip dengan pakai ihram berwarna merah wa izaran waridaan Nabi juga pakai sarung dan pakai tidak seperti tadi yang dijelaskan. Wafi waktin akfarain. Terkadang Nabi menggunakan dua pakaian yang putih bercampur dengan merah. Jadi ada ada garis-garis merahnya, bukan merah putih seperti bendera ya, enggak. Tapi putih ada garis merah-merahnya. Wa fi jubatan Terkadang Nabi pakai jubah ya, Jubah yang sudah kita ketahui ya, Luaran itu Selain pakai gamis pakai jubah Dayi katal Yang lengannya itu sempit Wa fi waktin Di waktu yang lain Nabi juga pakai kaba Ya goba itu seperti jubah yang ada saat ini. Kalau jubah yang tadi disebutkan dua baju, kemudian ada uh, apa ya? Kalau istilahnya itu seperti yang digunakan di ulama Mesir biasanya itu sampai pertigaan itu jubah yang dimaksud. Kalau gobak jubah yang biasa dipakai oleh Habaib zaman ini terbelah tengah. Wa fi imamatan sauda Satu waktu Nabi juga pernah menggunakan imamah berwarna hitam Dan itu diriwayatkan saat Fatah Makkah Diriwayat Muslim Kalau diriwayat Imam Bayhaki Saat perjanjian Hudaibiyah Ada yang menjadikan satu Dilakukan oleh Nabi dua kali Saat perjanjian Hudaibiyah dan Fatah Makkah Hudaibiyah tahun ke-6 Fatah Makkah tahun ke-8 wa arko baina Nabi itu meletakkan, melemberkan imamahnya, ujungnya itu diantara dua pundak tengah. Ditaruh di tengah. Ada riwayat di kanan, ada riwayat di kiri. Perbedaan antara ulama itu banyak, karena mungkin Nabi nggak maki dengan cara yang sama seterusnya. Bahkan terkadang juga nggak pakai buntutnya itu. wafi waktin merton aswada min sya'ar. Terkadang Nabi pakai selimut yang terbuat dari wol dan dibuat sarung. Wala bisal khatam, Nabi juga memakai cincin dan cincinnya Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Anas radhiyallahu anhu min warikin waka nafas suhu habashi'an dari terbuat dari perak dan apa tempat matanya itu yang dinamakan fas itu dari habasyi wal khufa nabi juga menggunakan khuf sebagaimana kita bahas di dalam fikih bahkan eh, khuf nabi pakai khuf itu menandakan rukhsah untuk sebagai pengganti daripada membasuh kaki di dalam wudu siapa yang mengingkari khuf diriwayatkan kufur karena sudah diriwayatkan secara mutawatir. Al Imam Hasanul Basri menyatakan hadasani sabuna sohabian telah meriwayatkan hadis padaku 70 sahabat menjelaskan bahwa Nabi labisal khuf. Karena itu diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah Ah, uh dihyatun di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khufain falas sauma huma dihya al kalbi seseorang yang sering malaikat Jibril ketika datang ke Nabi menyerupa dengannya karena dihya itu tampan di malaikat itu walaupun nyerupa gak mungkin seperti dia orang boleh elek ya milih yang ganteng nyerupanya dengan yang tampan seperti dihya al kalbi beliau pernah memberikan hadiah kepada Nabi dua khuf dan dipakai oleh Nabi Shallallahu <laughs> Alaihi Wasallam. Wanakla dan Nabi juga memakai sandal. Eh, sandal itu kalau istilah naal, ya eh, kalau istilah naal itu ada tali nih. Kalau inti orang pernah lihat film zaman dulu itu film apa? Apa itu? wiro sableng dan misalnya itu nah, pakai seperti itu sandalnya ada talinya itu naal karena itu kalau pakai sandal naal anyat apa wayukrahu an yanta ta'ila ga iman makruh pakai sandal itu dalam keadaan berdiri lah kalau sandal yang kita pakai biasanya itu kalau diistilahkan madas eh, sandal jepit karena nggak itu walaupun nanti pakai dengan berdiri nggak nggak tipu kalau pakai na'al dengan berdiri ada khawatir jatuh sehingga makruh menggunakannya dengan berdiri. Wallahu a'lam. Jadi dari sifat-sifat uh, fisiknya apa? Uh, fisik zahirnya Nabi shallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita bahas tentang fisik badannya Nabi. Jadi kekuatannya Nabi shallallahu alaihi wasallam. dipertemukan akan datang. Mudah-mudahan. tubuhnya Nabi yang indah ini bisa nampak di mimpi kita dan akan muncul secara yaqadah dalam kehidupan kita sebelum kita diangkat dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فتب علينا توبة تغزل كل حوبة وسر لنا العورات وآمن الروعات اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان فكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع من أنمنا لا باكتساب منا المصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سلي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سلي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وَأَلِهِ وصحبه عيد دعوته الصحبي إلهي في البدء وتناهي